المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها وأتم التهاوه بها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها لمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله سوء خاتمة. بسم الله الشافي، بسم الله الوافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum kepada kawan-kawan di luar sana. So sekarang ni kita baru settle majlis doa selamat lah. Bersama saya Encik Bob, Abang Kuat sendiri juga. Nak ucapkan sepatah dua kata kepada Ustaz Amirul. Ustaz Amirul sempena pembukaan barbershop ni. Okey, Assalamualaikum. Saya Fadil Abidah lah. Okey Ustaz Amirul, saya nak tanya tentang rumah Ustaz lah. Untuk sedikit semalam kita buka yang dulu situasi hipster lah, macam anak-anak muda sekarang untuk potong rambut, untuk fashion-fashion begini. Pandangan sikit lah daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tadi kita baru selesai lah untuk doa selamat. Dan mudah-mudahan perniagaan butir rambut ni mendapat sambutan lah untuk penduduk di tahun ini. Dan kita harapkan untuk golongan-golongan muda boleh datang ke kedai ni. Dan kita bantulah sama-sama kita punya kedai sama-sama orang Melayu, insyaAllah. Mudah-mudahan anak Melayu, Ustaz. Anak Melayu. Betul-betul. Dan saya minta sedikit sebanyak supaya Ustaz keluarkanlah sikit daripada perniagaan yang daripada sekecil-sekecil, daripada sekecil-sekecil kuman ni. Kita sebagai ambil lah untuk buka perniagaan. Rasulullah nak kata perniagaan satu perniagaan dan satu-satu dia untuk di sini pula. Okey, untuk mempromosikan tempat ni Ustaz, saya nak cakap okey, dekat sini ada supplier Ustaz. Okey, jikalau flyer ni siapa yang dapat flyer sini dalam masa tempoh daripada hari ni 1 hari bulan minggu ke 7 hari bulan, siapa yang buat flyer sini 100 orang yang terawal, kita akan beri pemotongan harga separuh harga, jadi RM10 satu flyer untuk penting dekat sini. Okey, dan selepas ni pula kita akan buat setiap hari Jumaat kita ada sedekah sikit lah dalam syarat sedekah. Kita akan keluarkan produk pomade minyak rambut daripada keluaran kita, di nama kita sendiri. Kita akan buat dekat sini, siapa yang membeli setiap hari Jumaat kita akan beri pemotongan rambut free. Siapa yang beli pomade saja kepada kita akan beri free pemotongan rambut. Saya benda tu satu sedekah dalam amalan juga kan, buat juga lah. Okay, di sini juga kita ada sediakan kad. Okey, kad contoh macam kad ni setiap kali sesiapa yang datang ke rambut akhirnya pada 4 kali, yang kelima kalinya stiker ni kita akan bagi bunga untuk mempromosikan kita. Kad ni kita akan pakai macam dulu untuk mempromosikan. Maknanya potong 4 kali, kali yang kelima kita dah jumpa, kita dah tahu. Dan satu lagi untuk tak banyak lah untuk sedekah kepada Ustaz, Ustaz terus boleh datang 2 kali 5 kali berjumpa. Sini
dan siapa yang kalau ustaz bagi bagi flyers ni pada kawan-kawan siapa nak datang, dia datang dia perlu formalkan flyers ni pada kita. Kita akan bagi separuh lagi, separuh harga sampai 7 hari bulan. Selama 100 orang yang terawal. Kita dah hanya kata dah 100 orang yang terawal tu 2 hari ni dah 100 orang, mungkin kita akan lanjutkan sekarang untuk promosi kita. Kira itu saja air kata dengan ustaz untuk kita duduk. Daripada saya sendiri, saya harap mudah-mudahan tuan ni pemilik kedai ni dimurahkan rezeki lah dan mendapat sambutan daripada pelanggan-pelanggan di dalam Melaka, insyaAllah. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, bersama saya dengan Cik Dil. Inilah kita punya toke dan barber. Sekarang ni dia tengah buat persiapan sikit lah untuk potong rambut customer perempuan. Jangan risau, kita ikut SOP yang kerajaan bagi. Jadi anda kat di luar sana tu yang nak datang, tak perlu risau, benda kita akan buang. So promotion ini dia sampai bulan? 7 bulan. Tapi kalau satu orang bagi kita orang dapat, datang untuk players. Nanti saya akan bagi harga di promosi lain. Untuk RM10, tak kisah dia lelaki dan perempuan eh? Itu untuk 100 orang yang pertama. Yang pertama yang ada players? Yes. Yang masih ada players tu, bawa je. Jadi dia ada lagi lah. Jadi kasih saya. Aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi.
dunia nyata dan fantasi, pelik dan benar. Kadang-kadang kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang hodoh lagi hina, amat benar merindui. Moga cahaya lelatu tak membutakan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang. Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau. Dengan dugaan, cabaran, sepanjang perjalanan, ku pasrah, ku akur, 786, alhamdulillah syukur. Okay, jadi apa pendapat Puan tentang potongan yang diberikan oleh Cik Dil Babu Shah? Babu Dil. Okay, ni benda first time saya potong kat sini dan hari first dia orang opening. Then saya rasa not bad, sebab
saya berpuas hati lah dengan potongan yang diberikan oleh Deal. Jadi lepas ni bolehlah puan rekomendkan kepada kawan-kawan untuk datang support bisnes Melayu kita, ya. Of course, sudah tentu.